Second Husband menceritakan tentang kisah Sun Hwa yang diperankan oleh Yoon Kyung yang telah berkencan dengan Sang Hyuk yang diperankan oleh Han Ki-woong selama bertahun-tahun dan mereka memiliki bayi. Tetapi Sang Hyuk berselingkuh dengan Chae Kyung yang diperankan oleh Oh Sung Ah yang ayahnya menjalankan bisnis perusahaan gula-gula. Untuk ambisi pribadinya, Sang Hyuk mencampakkan Sun Hwa dan bayi mereka. Dan sial bagi Sun Hwa, keadaan menjadi lebih buruk lagi karena bayinya meninggal dan dia dituduh melakukan pembunuhan. Sun Hwa kemudian bertemu dengan Chae Min yang diperankan oleh Chae Seo-won yang merupakan saudara tiri dari Chae Kyung dan dia jatuh cinta pada Sun Hwa. Ketika Sun Hwa merasa tidak ada keadilan dalam nasibnya kehilangan keluarganya dan banyak hal berharga yang hilang dari dirinya, dia berjanji untuk membalas dendam pada semua yang terkait akan nasib buruk yang ia terima. Drama intrik romans ini akan menayang 9 Agustus di MBC. 우리의 사랑이 영원할 거라고 생각했다. 슬퍼할 시간 따위는 없다. 드라마 두 번째 남편 사랑해 오빠 영원히 네 편이 되어줄게 홍범 정말 이렇게 나온단 말이지? 아저씨 쓰러져 가지마 말했잖아요 나 여자 있다고